dan di para pegawai. Jika pasien itu, tolong ini nanti saya mau acara. Selamat siang, Prof. Charles. Halo, selamat siang Ketua LPPM, Ibu Grace yang sudah hadir juga. Selamat siang, MC sudah masuk. Cek, bisa didengar suara saya? Tes 1, 2, tes. Thank you.
Bapak Ibu, kami akan coba share PowerPoint untuk tata tertib. Tes, apa bisa didengar? Apa bisa dapat dilihat? Cek, mohon info apa bisa dilihat? Bisa. Bisa, moderator. Mm-hmm.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, beberapa saat lagi kegiatan webinar ini akan dimulai. Dan ini ada catatan, beberapa tata tertib yang perlu kita ikuti bersama. Halo, selamat siang. Boleh kedengaran suaranya, MC? Ya, bisa. Oke. Okay. Bisa kedengaran. Tes suara ya. Mungkin MC diperkeras sedikit suaranya. Katanya okay. Dari ada yang WA tidak kedengaran suaranya dari MC. Baik, tes. Apa suara saya bisa didengar dengan baik? Halo. Ya, apa suara saya bisa didengar? Bisa. Oke, terima kasih. Oh iya. Thank you.
Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebentar lagi kegiatan ini akan dimulai. Mohon maaf, kami akan mengecek beberapa teman kita sebagai pembicara dalam kegiatan ini. Kami lihat sudah hadir Dr. Insinyur Jane Rinileke, sudah ada. Kemudian ada juga Insinyur Grace Maranatha, sudah hadir. Kemudian Ketua LPP Charles, ada juga Pak Roy sebagai sekretaris. Hadir panitia, hadir Uci Selfie. Ya, mau datang. Baik, mengingat waktu, ini sudah pas jam 2 waktu Indonesia bagian tengah. Pelaksanaan kegiatan ini akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Webinar dengan tema Pelatihan Penulisan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Hiba Ristek, BRIN, dan PKM Pembuatan Nugget dan Bakso Ayam, hari Selasa, 2 Juni tahun 2020, terselenggara atas kerjasama LPPM Universitas Samratulangi Manado dan LPPM Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, yang didukung oleh Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado. Yang kami hormati, Ketua LPPM Universitas Samratulangi, Profesor Dr. Insinyur Charles L. Kaunang MS, Sekretaris LPPM Unsrat Dr. Roy I. Montolalu MSc, yang kami hormati, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi, Dr. Insinyur Yohanes L. R. Tulung MSc, narasumber kita pada kegiatan hari ini sebagai pemateri, yaitu Insinyur Grace Maranatha MSc, dan Dr. Insinyur Jane Rinileke, MP, IPU. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, dan peserta forum sekalian. Adapun susunan acara yang akan kita ikuti bersama, yang pertama, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Sekretaris LPPM Unsrat, Dr. Insinyur Royke Imontolalu MSc. Yang kedua, doa. Yang ketiga, menyanyi lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM Universitas Samratulangi, Profesor Dr. Insinyur Charles Kaurang MS. Acara yang kelima yaitu pelaksanaan webinar. Dan acara yang terakhir, penutup. Bapak-Ibu saudara sekalian, saat ini kita masuk pada acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Taris LPPM Universitas Samratulangi, Dr. Royke Montolalu MSc. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua LPPM
LPPM Unsrat Profesor Dr. Insinyur Charles Lodowik Kaunang MS, pimpinan Fakultas Peternakan Unsrat, dekan, wakil-wakil dekan, kebetulan sebagai moderator wakil dekan bidang akademik Dr. Florensi N. Sompi, pimpinan jurusan prodi laboratorium di lingkungan Fakultas Peternakan Unsrat Samratulangi, yang kami hormati narasumber pelatihan saat ini, Insinyur Grace Maranata MSI dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Beliau sebagai reviewer nasional pengabdian Ristek Brin, dan narasumber yang kedua, Dr. Jane Rini Leke. Yang kami hormati panitia pelaksana yang dikoordinir oleh dosen-dosen Fakultas Peternakan Unsrat, dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta webinar pelatihan strategi penulisan proposal PKM Hibah Ristek Brin dan PKM pembuatan nugget dan bakso ayam. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita semua boleh terhubung melalui daring pada webinar saat ini. Atas nama panitia, kami menyampaikan selamat bergabung melalui daring di webinar saat ini kepada semua peserta, kepada semua partisipan yang sudah ada di list saat ini. Berdasarkan list partisipan pada kegiatan ini diikuti oleh dosen-dosen Universitas Samratulangi dan juga peserta dari luar Unsrat. Kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua peserta sebagai bekal persiapan dalam keterampilan penulisan proposal PKM pendanaan Kemristek Brin, sehingga semakin banyak dosen dari Unsrat menjadi pelaksana Abdi Mas yang dibiayai oleh Kemristek Brin, sehingga Unsrat tetap masuk pada klaster unggul yang pada tahun 2019 Unsrat untuk kinerja pengabdian masyarakat ranking 9. Kepada para peserta, silakan menggunakan kesempatan yang sangat baik ini karena pemateri saat ini adalah reviewer nasional, sehingga banyak masukan untuk perbaikan atau untuk penyempurnaan dari proposal yang Bapak Ibu akan susun nanti. Akhirnya, atas nama panitia penyelenggara, kami menyampaikan selamat mengikuti webinar di saat ini. Terima kasih. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Samratulangi Manado, Profesor Dr. Insinyur Charles Lodewijk Kaunang MS. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Salam sejahtera. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita mengucap syukur pada Tuhan karena berkat pertolongannya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya lihat di sini ini adalah karena campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tentunya kami berterima kasih karena kembali kita bisa bertemu tatap muka sekalipun dari jauh. Ini saya melihat ada 112 dari peserta partisipan, dan ini terima kasih saya menyampaikan atas nama pimpinan. Yang kami hormati Dekan Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Dr. Insinyur Refri Tulung MSI, yang kami hormati Sekretaris LPPM Usrat Dr. Insinyur Royke Montolalu MSC, yang kami hormati ini ada WD1 Fakultas Peternakan Dr. Neri Sompi, para guru besar ada Profesor Kristina, Profesor Septi Anis, dan juga terutama narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Insinyur Grace Maranatha MSI. Selamat siang, selamat beberapa Ibu, sehat-sehat. Juga kepada Dr. Insinyur Jane Rini Leke. Siang. Selamat siang. Kepada kita semua peserta webinar pada sore hari ini. Kita ketahui bahwa Pak Oki selalu mengingatkan untuk pengabdian ini merupakan atau dapat menjadi salah satu wujud dari hilirisasi riset. Dan rasanya riset itu tidak bisa dilepas dari pengabdian. Setiap riset tentunya tidak ada manfaatnya kalau itu tidak mendarat di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau di bidang kita ada bidang kompetensi kita misalnya di perikanan, pertanian, perkebunan, itu rasanya sebagai periset kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak mendarat di tengah-tengah masyarakat, petani, peternak, maupun nelayan. Dan tadi Pak Sek sudah mengingatkan dan menyentil sedikit bahwa Unsrat pada tahun 2019 untuk kinerja pengabdian pada urutan ranking yang ke-9 ini kita syukuri. Tentunya untuk mempertahankan ini tidak gampang. Dan perlu kerjasama dari seluruh staf yang ada di Universitas Samratulangi. Terutama dalam banyak membuat atau menyusun atau memasukkan riset atau pengabdian pada masyarakat. Kalau data yang ada, saya melihat ini Ibu Grace, memang ada penurunan. Ya, kalau 2018 itu kita 23, 2019 16, dan tahun 2020 hanya 6. Saya tidak tahu memang anggarannya yang terbatas, tapi saya tahu banyak dari teman-teman yang sudah memasukkan proposal. Dan yang tadi bisa kita tanyakan langsung ke Ibu Grace, apakah dananya yang terbatas sehingga ada penurunan penerima pengabdian pada tahun ini. Sekalipun tidak ada potongan setahu saya, tidak dipotong untuk 6 orang ini ya. Ini saya lihat ada Mner siapa Poli itu salah satu. Dan saya mengharapkan tentunya dari webinar pada siang hari ini kita bisa mendapatkan masukan yang banyak dari Ibu Insinyur Grace Maranatha MSI yang merupakan asesor nasional. Saya mohon bantuan Bu Grace supaya kami tetap diberikan dibimbing untuk bisa
menyusun atau nantinya bisa apa punya strategi-strategi dalam membuat proposal. Tentunya pertemuan bukan sekali ini, nanti minta kita bisa minta email dari Ibu Grace ya. Boleh kan Bu ya, kita minta alamat email, nanti bisa diskusi, minta dibimbing oleh Ibu Grace. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Grace Maranatha dan Dr. Insinyur Jean Rini Deke, MP, dan kita semua yang sudah bisa mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi, webinar pada siang hari ini saya buka. Terima kasih. Terima kasih kami kembalikan kepada Prof. Charles L. Kaunang, MS, yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan webinar saat ini. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu pokok kegiatan kita hari ini, yaitu pelaksanaan webinar. Kami serahkan acara ini kepada moderator, Dr. Insinyur Florencia Neri Sompi, MP IPU. Beliau adalah dosen sebagai peneliti bidang unggas dan saat ini menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik dan kerjasama Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado. Kepada moderator, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC. Selamat sore. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya secara virtual. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua LPPM Universitas Samratulangi, Profesor Charles Kaunang, Dekan Fakultas Peternakan, Dr. Insinyur Yohanes Refli Tulung, Sekretaris LPPM Unsrat, Dr. Roy Montolalu, MSc, para narasumber, Ibu Grace dan Ibu Rini, Bapak-Ibu sekalian peserta webinar pada sore hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber, saya perlu menyampaikan biodata singkat dari para narasumber. Saya lihat memang peserta kali ini yang kalau mungkin yang dari Unsrat pasti sudah kenal Ibu Rini. Yang dari Undana pasti juga sudah kenal Ibu Grace. Tapi karena ini ada juga dari Bali, ada dari Papua, yaitu yang kebetulan pesertanya menyebut asal. Tapi saya yakin ada juga dari daerah-daerah lain. Ibu Grace, nama lengkap Insinyur Grace Maranatha, MSI. Tempat tanggal lahir, Badak Dompu, 2 Maret 1967. Tempat tinggal di Kabupaten Kupang. Alamat kantor Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana. Dan ada alamat email, tapi nanti mungkin Ibu Grace bisa share apabila ada di antara kita yang membutuhkan. Riwayat pendidikan, S1 menyelesaikannya di Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana dengan bidang ilmu, yaitu nutrisi ternak. Dan S2 diselesaikan di Institut Pertanian Bogor dengan bidang ilmu ternak. Sangat berpengalaman di bidang penelitian, saya tidak perlu menyebutkan satu-satu, juga di dalam pengabdian pada masyarakat, menulis artikel di berbagai media, jurnal-jurnal, dan juga sebagai anggota organisasi profesi, ketua ISPI, Ketua Forum Layanan IPTEX bagi Masyarakat Wilayah Nusa Tenggara Timur,
anggota organisasi profesi Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, anggota organisasi Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia, dan anggota organisasi profesi Himpunan Ilmu Tanaman Pakan Indonesia. Rupanya Ibu Grace ini dari nutrisinya dari hijauan. Bapak Ibu, karena demikian untuk biodata singkat dari narasumber pertama, dan selanjutnya kita akan langsung mengikuti pemaparan dari Ibu Grace. Kesempatan yang luar biasa buat kita semua, karena Ibu, kemarin saja kami saat uji coba, Ibu Grace sudah menyampaikan trik-trik agar kita bisa lolos dalam PKM. Ya, sedangkan baru uji coba kemarin, Ibu Grace sudah memaparkan, apalagi sekarang. Pasti akan lebih disampaikan trik-trik sehingga Unsrat, Nusa Cendana, dan universitas lain yang ikut webinar ini boleh lebih banyak yang lolos dibiayai oleh Kemenristek BRIN. Kepada Ibu Grace, disilakan. Ibu Grace kayaknya masih di mute. Sudah. Baik. Terima kasih Ibu moderator yang baik, yang saya hormati. Bapak Ketua LPPM, Bapak Sekretaris LPPM, dan Bapak Dekan Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi yang sudah menggagas kegiatan webinar ini. Saya senang dan tentu saja berterima kasih karena ini sudah dipercayakan untuk menjadi seorang narasumber dalam kegiatan ini. Tentu saja seperti apa yang sudah disampaikan, harapan saya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat terutama bagi teman-teman yang saat ini ada di Unsrat dan tentu saja yang seluruh peserta atau partisipan yang ikut dalam kegiatan webinar pagi ini, siang hari ini. Baik, ini untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memulai pemaparan saya sesuai dengan yang disampaikan, diminta oleh host untuk menyampaikan strategi penyusunan program pengabdian kepada masyarakat untuk hibah riset dan BRIN. Nah, sebenarnya kita kembali tentu bertanya ya, kenapa sih sebenarnya dosen perlu melaksanakan program pengabdian masyarakat? Nah, ini tentu saja dilandasi dengan sebuah undang-undang yaitu Sistem Pendidikan Nasional di mana perguruan tinggi berkewajiban untuk menyelenggarakan tridharmanya dan juga sebagai tugas keprofesionalan dosen juga berkewajiban untuk melakukan tridharma. Nah, pengabdian kepada masyarakat memiliki posisi yang sama pentingnya dengan dua dharma lainnya yakni pendidikan dan penelitian. Nah, landasan filosofi dari pengabdian pada masyarakat sendiri tentu saja di era yang modern ini perguruan tinggi memiliki ciri-ciri serta tanggung jawab yang bersifat universal berupa ciri dan tanggung jawab akademik, sosial maupun etik. Nah, tujuan akhir dari penuaian tugas ini serta tanggung jawab perguruan tinggi modern yang bersifat unik ini adalah terciptanya kehidupan umat manusia yang makin sejahtera dan makin bermartabat serta terbentuknya. Ya. Maaf, mungkin gimana? Teman-teman bisa share screen yang materi dari Ibu Grace. Ini sudah saya sampaikan ke panitia. Oh iya, nanti panitia yang share screen. Maaf. Iya, saya enggak lagi, Bapak. Tadi sesuai kesepakatan semalam. Iya. Panitia siapkah? Sudah tolong ini di-share materi yang tadi sudah saya berikan. Sudahkah, Bapak? Nah, itu ya. Terima kasih. Ya, kita lanjut. Nah, ini berkaitan dengan pemahaman arti dari program pengabdian masyarakat itu sendiri, sudahkah sama di antara kita para dosen ya dalam memahami tentang kegiatan ini. Nah, ini saya coba membaginya dalam tiga masa yang di mana ada pengabdian masa lalu,
ada pengabdian masa kini dan juga pengabdian masa yang akan datang. Nah, untuk pengabdian masa lalu, tentu saja ini berbeda, sedikit berbeda, mana pengabdian pada masyarakat itu sendiri merupakan bantuan masyarakat kecil tanpa pamrih dan masyarakat sebagai objeknya untuk kegiatan pengabdian masa lalu. Di samping itu kegiatannya juga penyuluhan kemudian ada pelatihan pendanaan yang kita investasi yang diberikan itu bukan investasi produktif. Dan kemudian ini juga hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kurangnya penghargaan terhadap penilaian terhadap kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, kemudian pengabdian masa kini. Mohon di ya lanjut lagi Pak. Pengabdian masa kininya. Ya, ini masyarakat sebagai mitra pembangunan jadi sudah berubah. Sinergi berkelanjutan antar program itu ada di sini dan insentif publikasi dan penerbitan juga diberikan dengan dan gabungan inovasi IPTeks strategis itu dan ini kemudian menjadi peluang bagi mitra untuk berinvestasi. Nah, untuk pengabdian masa depan bagaimana? Nah, ada sedikit perbedaan di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini sudah benar-benar diharapkan menjadi pendukung kemandirian bangsa, di mana ada sinergisme antara implementasi Tridharma, kemudian implementasinya melalui berbagai kegiatan PPM, dan juga nilai tambah dari luaran berbagai program-program pengabdian pada masyarakat itu menjadi peluang bagi kerjasama secara nasional maupun internasional. Nah, kemudian prinsip dasar dari pengabdian kepada masyarakat juga itu sendiri, yang pertama itu sebenarnya berbasis kemudian berdasarkan permasalahan kebutuhan atau tantangan yang ada di masyarakat, jadi problem-problem yang diangkat di sini berkaitan dengan tantangan atau permasalahan yang ada di masyarakat, bukan persoalan kita para dosen yang menyusun kegiatan program pengabdian itu. Nah, kemudian ada sinergi antara kita yang memberikan teknologi maupun inovasi, kita yang berbagi, dan termasuk juga masyarakat yang dulunya hanya sebagai objek. Nah, mereka pada fase ini merupakan juga subjek di mana kita melakukannya secara sinergi. Kemudian keterlibatan juga yang ada di antara dosen yang masuk di dalam tim ini merupakan tidak dari satu disiplin ilmu. Kalau dulu mungkin ada egosentris masing-masing prodi ataupun tapi untuk sekarang ini multidisiplin dari sebuah kebersamaan dan sinergisme para tim maupun juga bersama masyarakat perlu ditonjolkan dan bermitra. Jadi bukan lagi istilah binaan. Binaan itu kan seolah-olah ada kita yang membina para dosen, kemudian ada yang dibina gitu. Jadi ada pembina dan ini. Nah, pada pengabdian masyarakat yang sekarang ini itu tidak boleh ada gitu. Jadi kegiatan yang kita lakukan bersama sasaran masyarakat sasaran atau kelompok sasaran itu sifatnya mitra, sehingga mereka juga memiliki sumber daya, entah lahan, entah tenaga, entah bisa memberikan teknologi. Jadi bukan lagi hubungan antara pembina dan yang dibina. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga harus terstruktur dengan target luaran yang jelas dan dapat diukur. Nah, ini yang dimaksud adalah bersifat kuantitatif. Jadi tidak pembina dan yang ditan, ada peningkatan kualitas. Nah, itu kan nggak bisa diukur. Peningkatannya itu bersifat kuantitatif. Tapi kalau misalnya ada peningkatan kan pada kemudian berkelanjutan, tuntas, dan
makna. Nah, ini berkelanjutan ini, jadi tidak begitu kita selesai, kemudian kelompok masyarakat kita kembali kepada habitatnya atau kembali kepada... ada kebiasaan gitu. Nah, itu yang kita dari program pengabdian pada masyarakat dan tuntas artinya problematika yang disampaikan oleh antara kita dan kita memberikan solusinya melalui pelaksanaan itu masih dan bagi sebagai masyarakat sebagai penerima langsung manfaat daripada kegiatan yang dilakukan kegiatan pengabdian 2015 ke 2020 itu ada peningkatan yang cukup signifikan sampai dengan saat ini di tahun 2020 mulai dari 5% Joko kita sejumlah 20% dan pada akhirnya meningkat terus bisa mencapai 30%. Di tahun 2030. Nah, untuk peningkatan halo, Bu. Bu Grace. Halo, Bu Grace. Gangguan suara ya? Maaf, Ibu Grace, suaranya enggak kedengaran. Ibu Grace, gangguan suara kayak... Sepertinya. Maaf, Ibu Grace, suaranya enggak kedengaran. Ibu Grace, sepertinya maaf. Jaringan terputus ini. Mungkin terputus ya dengan Ibu Grace.
Halo, Bu. Halo, Bu. Bu Grace. Mungkin terputus sini, Ibu Grace, kayaknya. Ibu Rini bisa mungkin menghubungi Ibu Grace secara telepon? Oke, sementara di telepon. Meningkatkan kinerja, hormati Bapak Ketua LPPM, bangga sekali nih, apa namanya, sudah masuk. HP jaringan yang tetap kembali di situ, jaringan di situ. Jadi itu. Putus ya. Terputus ya, Bu. Oh iya, Bu. Tapi ini udah bisa. Halo, Bu. Halo, Bu Grace. Halo, Bu Grace. Halo, Bu Grace. Agaknya putus untuk Ibu Grace. Di telepon enggak masuk. Boleh usul, panitia boleh ke narasumber yang kedua dulu. Oke. Sumber kedua. Ya, oke. Okay. Ibu Rini, apakah bisa langsung untuk sementara ini masuk aja dulu? Sambil menunggu Ibu Grace nyambung. Oke. Okay. Halo, Ibu Rini. Oke. Okay. Oke, okay, boleh. Ya, silakan. Halo, selamat sore. Di-share aja dulu share yang punya Ibu Rini. Yeah. PowerPoint yang punya Ibu Rini.
Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Okay. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua LPPM, yang terhormat Sekretaris LPPM, Dekan Fakultas Peternakan, dan para guru besar dan dosen, serta mahasiswa yang hadir pada sore hari ini, karena mengingat tadi jaringan dari Bu Grace terputus, sehingga kami harus mengambil alih untuk pemateri yang kedua. Yang pada kesempatan ini, saya sepertinya kalau mau dilihat pemaparan Ibu Grace itu sangat bagus, nanti kita kembali ke dia kalau jaringannya sudah bagus. Saya hanya memberikan bagaimana beberapa contoh dari pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan, yang merupakan luaran dari penelitian, yang merupakan output yang harus kita dapatkan sebagai seorang pengabdi. Ya, nah, dalam pengalaman penelitian tadi sudah sempat disampaikan oleh Ibu Grace bahwa ada perubahan penelitian dari mungkin tahun 2016 pengabdian kepada masyarakat itu yang selalu dilakukan di Desa Tengah itu hanya monodisiplin, artinya arti dalam satu fakultas hanya bisa untuk melaksanakan usulan penelitian. Pada tahun 2018 itu pendanaan juga Dikti di Desa Treman, Kecamatan Kauditan, sama juga yaitu monodisiplin, artinya dalam satu fakultas bisa mengusulkan. Namun ketika tahun 2018 dalam pengabdian kepada masyarakat itu harus multidisiplin antar fakultas yang lain dengan yang punya keahlian yang berbeda dengan kita. Ini adalah persyaratan, yaitu pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal 2 kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain. Pengusul hanya boleh melaksanakan PKM hanya sebanyak 3 kali sebagai ketua. Tim pelaksana maksimum 3 orang. Jadi memang untuk kegiatan ini mungkin tidak lagi untuk harus mengusulkan karena sudah 3 kali untuk mengusulkan PKM. Ya, ini adalah contoh adalah bagaimana proposal pengabdian kepada masyarakat yang saya mengatakan tadi bahwa harus berada pada 2 fakultas yang berbeda. Ini adalah salah satu contoh fakultas yang ketua adalah Fakultas Kedokteran, Dr. Helena Ineke Wungo sebagai ketua dan saya sebagai anggota pengusul. Jadi usahakan ketika kita membuat proposal, kita harus mengambil bukan hanya di fakultas kita saja, tapi harus mengambil dari fakultas yang lain yang artinya membuat output sebentar yang akan memberi dampak perubahan pada kelompok tersebut. Tentu ada dampak perubahannya apa. Ya, yang diikuti oleh satu mahasiswa kedokteran. Ya. Ini contoh proposal untuk tahun 2018 pendanaan 2019. Saya mengatakan tadi, Bu Grace mengatakan bahwa ada perubahan. Ini salah satu contoh perubahan yang dilakukan untuk pengusulan. Jadi boleh diusulkan kita mengambil dari fakultas yang lain. Ya, saya lebih kalau Ibu Grace tadi tentang aturan, saya mengambil tentang luaran-luarannya, yaitu luarannya adalah yang sesuai dengan mungkin kalau monotahun beda dengan multitahun. Jadi pada dasarnya hampir sama, yaitu satu artikel pada media massa atau cetak dan elektronik atau video kegiatan atau peningkatan ke mitra sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi luaran ini adalah wajib yang harus kita penuhi untuk sebagai pengabdi ketika kita sudah mengusulkan penelitian, wajib. Sehingga ketika MONEF kita sudah siap untuk memberikan luaran mana yang ada
yang harus kita berikan. Karena ketika Monef ditanyakan mana artikel yang dijanjikan. Jadi ini adalah beberapa janji-janji. Mungkin kalau kita mengusulkan, kita bisa melihat bahwa kita memilih mana. Kalau multi tahun pasti ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Tapi kalau hanya mono tahun seperti PKM hanya satu tahun. Kita apa? Kita memilih pada publikasi di jurnal ilmiah atau elektronik ataupun artikel di ilmiah dimuat di proceeding cetak atau elektronik. Jadi kita memilih atau artikel di media massa. Jadi kita mengecek sendiri dan video kegiatan dalam bentuk YouTube. Pada dasarnya untuk pengabdian dikti selalu ditanyakan video kegiatan. Jadi dalam bentuk YouTube. Dan ketika Monef itu selalu ditanyakan. Dan apabila kita sudah memegang YouTube, seluruh rangkaian kegiatan acara kita hanya paparkan pada waktu presentasi hanya dalam bentuk YouTube. Baru apakah kita menjadi keynote di internasional, nasional, dan lokal, pembicara tamu, atau kita membuat kekayaan intelektual dalam bentuk paten, paten sederhana, atau hak cipta, merek dagang untuk kegiatan tersebut. Baru ada teknologi tepat guna, ada buku ajar. Ya, kadang Monef juga ditanyakan buku yang disiapkan dalam teknologi apa yang kita kerjakan, atau dalam bentuk bahan ajar, atau dalam bentuk mitra non-produktif ekonomi, mitra produktif ekonomi perguruan tinggi, dan angka partisipan dari dosen tersebut. Ini salah satu contoh YouTube yang kita lakukan di desa Treman, Kauditan, yaitu kalau mau dilihat pengusulannya ini adalah pengusulan untuk anak-anak sekolah minggu. Tapi ternyata lolos untuk tingkat dikti karena yang menjadi permasalahannya adalah tepat dan bagaimana kita bisa membuat suatu tulisan itu sehingga bisa untuk mempercayakan sebagai reviewer membaca untuk tepat. Dan ini bisa melihat bahwa kalau kita membuat YouTube, sebaiknya kita membuat menggambarkan desa tersebut. Artinya karena si reviewer sebentar tidak akan tahu, karena mungkin reviewernya bisa dari Makassar, Bali, dan sebagainya, mereka tidak tahu desa mana ini, desa Kawile, Kauditan. Kalau kita tidak tampilkan identitas dari depan desa tersebut dan kecamatan dari kegiatan tersebut. Jadi kita menampilkan dalam YouTube, nanti sebentar kalau ada yang menanyakan, dapat saya live streaming untuk kegiatan ini. Jadi beberapa kegiatan ini kita dokumentasikan lewat foto maupun video sehingga kita rangkaikan dalam bentuk YouTube. Ketika kita dalam Monef dan kita sudah menyiapkan dalam bentuk YouTube, itu pasti kita dalam keadaan aman. Ya, ini salah satu luaran ataupun ketika Monef harus dipersiapkan ya, untuk Monef pengabdian. Baik yang datang ke universitas maupun kita akan pergi ke pertemuan pada tahun berikutnya. Nah, jadi saya mencontohkan kalau kita menjanjikan dalam jurnal ataupun proceeding internasional, kita harus menempati. Jadi ini adalah satu bagaimana kegiatan pengabdian yang boleh lolos dalam job scopus, yaitu dengan judul The Development of Rural Poultry Farming Program to Kampung Chicken Farmer of Treman Village North Sulawesi. Kegiatannya 2018, nanti keluar awal 2020 untuk job scopus. Memang agak lama dan 5 kali, banyak sekali untuk revisi-revisi sehingga bisa muat dalam job scopus untuk menempati apa yang menjadi luaran. Jadi ini adalah contoh dari kegiatan yang kami lakukan bersama-sama dengan tim, bisa diakses. Nah, kalau kita menjanjikan buku, jadi kita harus membuat buku dan minimal kalau masih dalam Monef pada universitas, itu masih dalam draft, oke. Tapi kalau kita sudah mau upload,
harus mempunyai ISBN. Jadi contohnya harus ada ISBN yang harus kita keluarkan. Jadi kita harus siap menulis kegiatan tersebut dalam suatu buku dan kita harus membuat ISBN karena mereka menanyakan apakah ini sudah ada ISBN dan bukunya berapa halaman, isinya apa, dan bisa terbaca. Ini adalah satu bentuk dari contoh dari luaran. Maaf ya, saya mengambil contoh luaran saya dari saya saja ya. Ini apabila kita menjanjikan buku ya. Kalau kita menjanjikan ke dalam bentuk jurnal pada luaran penelitian, kita harus menempati. Banyak jurnal pengabdian, kalau di Unsrat juga ada. Ini adalah salah satu jurnal yang ada di Unsrat. Ya, jadi jurnal perempuan anak dan Indonesia. Ada juga jurnal pengabdian yang ada di Makassar maupun di Undana sana ada jurnal pengabdian banyak. Boleh kita masukkan sebagai output dari luaran yang kita dapatkan. Ini adalah salah satu janji lewat jurnal. Ya. Untuk tahun 2020, ya karena sekarang sulit untuk melakukan kegiatan, sehingga kami melakukan lewat output luarannya lewat webinar nasional yang baru-baru dilaksanakan untuk kegiatan di tahun 2020 karena COVID, jadi tidak bisa untuk turun ke lapangan dan tidak bisa untuk mengikuti seminar dan kami mengikuti webinar nasional yang dikelola oleh Fakultas Peternakan melalui webinar persepsi yang baru-baru dilaksanakan. Ya. Ini adalah beberapa contoh karena pada saat ini dengan kondisi pandemi, maka kami hanya membuat brosur dan dibagikan pada kelompok. Bagaimana salah satu contoh yaitu bagaimana pembuatan nugget dan bakso pada kelompok karena kondisi pandemi dan beberapa daerah saya yang menjadi tujuan untuk menjadi kelompok adalah daerah di sekitar pasar Pinang Sengkulat atau adalah yang banyak kena dampak dari COVID-19. Dan salah satu kegiatan ini kami membagikan masker, tapi dalam kegiatan ini ada beda. Kalau dulu kita melakukan kegiatan silakan tidak menggunakan hanya menggunakan sarung tangan, tapi sekarang kita harus menggunakan masker dan lengkap untuk keamanan bahan yang kita akan kelola ya. Ini ya bahan yang kami bagikan masker yang bagikan dalam bentuk brosur kepada para kelompok. Ya. Ya, ini adalah kegiatan juga bagaimana kita membuat dalam bentuk-bentuk brosur yang ada untuk kepada kelompok tani karena pada dasarnya ibu-ibu. Ya. Ya. Ini adalah bagaimana metode penjualan dilakukan oleh sistem online dalam penjualan chicken nugget maupun dari bakso oleh kelompok. Sehingga boleh kita lihat ada model bakso yang ditutup dengan jamur sehingga modelnya seperti bakso COVID. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan dan output luaran contoh-contoh yang dilaksanakan untuk kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik dari pendanaan dari Dikti maupun pendanaan Unsrat. Dan ingat, kalau kita mendapatkan pendanaan dari Dikti, maka ketika kita turun dari lapangan bersama, maka kita harus ingat bahwa tolong kita menghubungi kepala desa kalau kita mengambil kelompok tani. Kalau kita mengambil sekolah, tentu kepala sekolah. Kalau kita mengambil yang lain, harus berhubungan dengan mereka karena ada beberapa mungkin berkas ataupun diketahui minimal oleh kepala desa apa kegiatan yang dilakukan oleh universitas tersebut. Saya kira hanya cukup sekian dan mungkin akan dikembalikan kepada pemateri yang pertama, Ibu Grace Maranatha. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih pada Ibu Rini. Halo Ibu Grace, sudah bisa nyambung? Ya, aduh maaf ini. Iya, sudah Bu. Ya, silakan. Mohon host untuk dialihkan dulu screen share-nya ke materinya Ibu Grace. Ya,
Ibu Rini tolong di stop dulu share screen-nya. Okay. Ibu Rini share screen-nya? Di stop tolong. Ya, oke. Sekarang host untuk ke Ibu Grace. Ya, silakan Bu Grace dilanjutkan. Ya, terima kasih. Aduh, mohon maaf ini gangguan jaringan. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, kalau saya batas tadi di sini, jadi sesungguhnya kegiatan pengabdian pada masyarakat itu dikelompokkan berdasarkan kinerja atau kinerja daripada LPPM, sehingga di sini untuk pengabdian pada masyarakat ada pembagian 4 klaster. Jadi yang unggul, jadi bersyukur sekali nih Unsrat sudah masuk pada klaster yang paling tinggi, dan kemudian nomor 9 lagi dari klaster unggul tersebut, dan kemudian ada sangat bagus, memuaskan, dan kurang memuaskan. Nah, untuk klaster yang kurang memuaskan, itu khusus untuk skim pengabdian yang monotahun, program kemitraan masyarakat stimulus, itu hanya bisa diajukan bagi teman-teman yang berada pada perguruan tinggi dengan klaster yang kurang memuaskan tadi. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, untuk mudah-mudahan tadi sudah nggak bisa dilihat. Ya, pengabdian itu sendiri, kalau yang lalu itu di mana masyarakatnya atau objek sasaran masyarakat kita adalah sebagai oni objek, maka pengabdian masa kini itu bukan untuk membuat masyarakat kita menjadi semakin tergantung terhadap program pemberian yang kita lakukan melalui kegiatan ini. Tetapi setiap apa yang dinikmati harus dari usaha sendiri. Jadi semangat itu harus ada dalam kerangka pengabdian ini. Kemudian masyarakat juga harus memiliki keyakinan yang lebih besar di mana persoalan-persoalan yang mereka hadapi itu bisa diatasi melalui kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh kita para dosen dari perguruan tinggi, dari berbagai perguruan tinggi. Lanjut, kemudian pengembangan masyarakat sendiri harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi dengan tujuan membuat setiap orang yang terlibat secara aktif itu dalam proses-proses kegiatan masyarakat itu merupakan bagian dari pemberdayaan dan pertumbuhan kesadaran. Karena kita sama ketahui bahwa partisipasi itu adalah fungsi kepentingan. Jadi ketika masyarakat atau kelompok masyarakat itu tidak merasa berkepentingan terhadap apa yang akan kita lakukan, maka partisipasi sudah dapat dipastikan tidak akan ada gitu. Nah, berbeda ceritanya ketika dalam kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan saat ini, karena persoalan itu adalah berasal dari masyarakat atau mitra kita, kemudian perencanaan, pelaksanaan, pemutusan, memutuskan kita mau bersama-sama bekerja, itu sudah kita lakukan melalui tahap awal, sehingga sudah pasti bahwa apa yang akan kita lakukan ini akan mendapatkan partisipasi yang baik dari mitra atau sasaran kita. Nah, kemudian cakupan partisipasi itu sendiri, lanjut, dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, kemudian dalam melaksanakan kegiatan, demikian pun dalam memantau serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan tadi. Jadi partisipasinya itu bersifat berkelanjutan pada program yang kita lakukan. Jadi tidak hanya berhenti sampai di situ, karena memang ini adalah kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat untuk sama-sama melakukan kegiatan pengabdian ini tadi. Nah, lanjut. Nah, ini tadi saya sampaikan, saya sudah sampai di sini tadi, ada beberapa skem pengabdian pada masyarakat, jadi sesuai dengan dari Ristek itu dibagi ke dalam 3, jadi ada kategori kompetitif nasional, kemudian ada kategori desentralisasi, dan ada juga kategori penugasan. Nah, untuk kategori ini, kategori kompetitif nasional ini, ada 8 skim. Nah, dari 8 skim ini, 3 skimnya itu adalah skim monotahun, yaitu program kemitraan masyarakat, yang sebentar mungkin lebih banyak saya ulas tentang itu, karena kalau mau mengulas satu persatu per skim ini, kayaknya waktu kita sangat terbatas.
tapi nanti bisa kita lakukan melalui melalui apa namanya email ataupun WA. Silakan saja. Dari halo. Halo Bu, kedengaran, kedengaran, masih kedengaran. Iya. Lanjut Bu, lanjut. Oh, lanjut ya, iya soalnya tadi ada yang mas. Oh. Baik, iya. Jadi ada tiga skim pengabdian semua. Untuk ya, untuk monotahun tadi yaitu PKM, PKMS, serta KKN PPM. Nah inilah mungkin tiga skim ini yang berpeluang untuk bisa dilakukan karena jangka waktunya hanya 1 tahun. Nah, sementara 5 skim lainnya itu adalah skim multi tahun. Di situ ada pengembangan program pengembangan kewirausahaan, ada kewilayahan, ada unggulan daerah, kemudian ada juga desa mitra dan juga ada pengembangan wilayah atau PKW. Nah, ini dari semua ini PP UPIK yang paling seksi karena tadi saya sampaikan 200 juta per tahun dananya atau pagu dananya dan itu bisa diajukan selama 3 tahun. Nah, harus diingat juga Bapak Ibu untuk yang multi tahun, bukan hanya multi tahun, monotahun pun juga tetap dilakukan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Rini bahwa evaluasi selalu dilakukan oleh tim tim pakar dari Kemenristekdikti, Kemenristekbrin sekarang untuk melakukan evaluasi dan pemantauan baik yang monotahun maupun multitahun. Nah, untuk yang monotahun memang itu tidak menentukan keberlanjutan karena memang dia hanya 1 tahun. Tetapi MONEF monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada skim multitahun itu berkepentingan terhadap berlanjut atau tidaknya kegiatan tersebut pada tahun selanjutnya. Nah, jadi itu yang multidisiplin. Nah, kemudian multidisiplin juga karena ini memang bergerak di multi tahun, ada tidak saja mitra-mitra dari kelompok masyarakat yang menjadi mitra kita, tetapi mesti ada kontribusi yang diberikan oleh perguruan tinggi maupun juga mitra dari kegiatan kita. Jadi setiap kegiatan seperti misalnya untuk kewirausahaan itu perguruan tinggi harus memberikan kontribusi berupa dana baik cash maupun in cash untuk pelaksanaan kegiatan kewirausahaan tersebut maupun juga kegiatan-kegiatan lain seperti desa unggulan, desa mitra, unggulan daerah, desa mitra maupun juga PP UPIK tadi. Nah, kemudian ini di kategori desentralisasi ini ada kegiatan program pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan tinggi atau PPUMPT. Ini juga kegiatannya monotahun dan kategori yang ketiga atau kategori penugasan program ini merupakan penerapan IPTEX kepada masyarakat yang sudah dilakukan oleh teman dosen. Jadi sifatnya hilirisasi dari teknologi-teknologi yang dilakukan atau yang ada di perguruan tinggi tersebut. Ya, lanjut. Nah, kemudian kita masuk pada persyaratan umum dari usulan skim pengabdian itu sendiri. Sudah pasti yang pertama dosen memiliki NIDN, kemudian atau NIDK, kemudian pengusul dengan kompetensi multidisiplin tadi sebagaimana sudah disampaikan dokter ini sesuai dengan bidang yang diusulkan minimal 2 kompetensi. Nah, begini teman-teman, kadang-kadang kita lupa, kita sering yang mengusulkan ini karena melihat, oh yang penting multidisiplin gitu. Harus dicatat juga bahwa multidisiplin ini tentu saja dibutuhkan atau berkepentingan terhadap penyelesaian problem yang dihadapi oleh masyarakat yang kita akan kerjakan bersama. Jadi problem solving. Jadi bukan hanya sekedar oh pokoknya ada dua kompetensi ilmu gitu. Nah, tidak seperti itu ibu-ibu, nah, bapak-bapak dan teman-teman semua. Tetapi lebih kepada multidisiplin yang dibutuhkan di sini adalah kompetensi dari ilmu yang dibutuhkan oleh tim kerja kita ini di dalam menyelesaikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh mitra kita. Nah, jadi minimal 2 kompetensi. Nah, kemudian di samping itu, aduh, bisa nih jangan telepon dulu. Kemudian pengusul juga
hanya boleh melaksanakan untuk yang monotahun itu berturut-turut hanya 3 kali. Nah, jadi tahun keempat itu sudah sistem secara otomatis akan menolak ketika mereka mengusulkan monotahun lagi. Sementara untuk PKMS itu hanya sebanyak 2 kali saja. Jadi begitu dia mau mengusulkan PKMS untuk yang ketiga kali, sistem langsung menolak. Nah, jadi harus naik kelas ceritanya. Jadi kalau sudah 3 tahun berturut-turut mengusulkan atau sebagai penerima monotahun, segi monotahun, cukup sudah harus naik kelas menjadi multitahun lagi. Nah, kemudian ini juga menjadi hal penting, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian yang kita usulkan. Nah, untuk skim multitahun itu minimal 4 mahasiswa yang harus terlibat, sementara untuk monotahun itu cukup 2 mahasiswa yang kita libatkan dalam kegiatan ini. Nah, ini sebenarnya untuk menjembatani kehadiran kita, misalnya kehadiran kita di lokasi tersebut tidak bisa intensitasnya demikian tinggi. Nah, kemudian mahasiswa bisa menolong kita di situ. Di samping itu juga mahasiswa belajar gitu dalam proses pengabdian yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat tadi. Nah, kemudian ilmu pengetahuan yang diterapkan ini sebenarnya prioritas bagi para peneliti. Jadi hasil penelitian yang diusulkan itu yang diajukan yang akan dikerjakan itu merupakan hasil penelitian dari tim peneliti. Tetapi bukan berarti kalau ini hasil penelitian orang lain tidak boleh. Nah, bisa saja itu akan menjadi prioritas. Sehingga yang disebutkan bahwa pengabdian itu adalah hilirisasi dari program-program penelitian itu bisa terjadi gitu. Nah, jadi biasanya yang merupakan yang didanai itu ada penilaian khusus tentang penelitian ini, apakah teknologi pengabdian ini, apakah teknologi yang mau dibagikan ini merupakan hasil dari penelitian tim tersebut atau tidak. Nah, kemudian dosen bisa melaksanakan 2 skim PPM dalam 1 kali 1 periode atau 1 pengusulan, di mana 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota. Atau kedua-duanya sebagai anggota untuk skim yang berbeda. Dia harus ingat untuk skim yang berbeda. Nah, ini pengusulan melalui Simlitapmas. Ini saya pikir juga kita semua sama ketahui, tapi mudah-mudahan ini bisa sedikit meringkas daripada yang ada di dalam bagaimana pengusulan melalui Simlitapmas. Jadi yang pertama itu adalah pengisian identitas, pengusul dan usulan, dan kemudian ada pengisian usulan, dan kemudian juga tahap terakhir adalah persetujuan. Ya, lanjut. Nah, untuk persyaratan umum skim pengadip, nah, yang pengusulan untuk pengisian ID pengusulan ketua dan anggota. Nah, ini Bapak-Ibu, teman-teman semua, pengisian ini terutama CV-nya ini benar-benar harus Bapak-Ibu perhatikan bahwa itu akan sangat memiliki nilai ketika kita mengajukan usulan ini, CV kita. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita punya CV belum ada kegiatan pengabdiannya, kemudian kita tidak bisa mengusulkan. Semua bisa kita usulkan melalui kegiatan-kegiatan yang ditawarkan tadi. Jadi karena kita juga sekarang kan sudah bergaul akrab dalam hal ini dengan IT, sehingga Bapak-Ibu jangan lupa untuk memiliki ID Sinta. Karena kami hadapi di beberapa tempat itu teman-teman tidak punya ID Sinta, sehingga untuk masuk ke sana ke sistem juga menjadi tidak bisa gitu, terutama untuk ketua timnya ya teman-teman. Kemudian isian high index. Nah, ini saya pikir semua sudah. Nah, setelah pengisian pengusulan ID identitas kita tadi, kita kemudian mengisi tahap berikut adalah pengisian ID usulan. Nah, ini berkaitan dengan rumpun ilmu, kemudian bidang fokus yang akan kita kerjakan. Ini maaf, ini mestinya pengabdiannya Bapak Ibu masih ada tertulis penelitian di sini. Nah, pengisian ini juga dibutuhkan untuk
apa namanya, memenuhi persyaratan administrasi. Nah, kemudian jangan lupakan juga adalah pengisian ID lembaga pengusul. Ini tentu saja seluruh LPPM tentu memiliki itu, dan secara kolektif tentu akan membagikan kepada para dosennya. Jadi nama unit lembaga pengusul harus disebutkan, termasuk nama pimpinan. Nah, kemudian ini yang menjadi penting karena berkaitan dengan substansi dari proposal yang akan dinilai. Jadi pengisian substansi usulan itu terdiri dari ringkasan, kemudian ada latar belakang di sana, ada tinjauan pustaka, ada metode, ada luaran target. Tolong Bapak Ibu mengikuti sistematika atau struktur yang ada di panduan. Jadi jangan sistematika yang biasa kita kerjakan mungkin di yang sponsornya lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi tolong diperhatikan kembali yang ada di panduan edisi 12. Edisi revisi tadi. Nah, selanjutnya teman-teman lanjut pengusulan pengisian yang berikut adalah persetujuan dari lembaga penelitian atau lembaga pengabdian pada masyarakat masing-masing. Ada yang masih LP, LPM, LPPM. Nah, jadi itu semua tergantung dari masing-masing perguruan tinggi. Nah, setelah itu pengiriman oleh pengusul melalui Simlitapmas di submission, kemudian diverifikasi oleh lembaga, dan keputusan oleh lembaga itu disetujui atau tidak disetujui. Nah, ini lanjut. Mekanisme pengusulan proposal yang sesuai dengan panduan edisi itu. Nah, ini sekarang sudah lebih enak karena biasanya kalau kemarin-kemarin mungkin kita perlu berkata-kata yang banyak untuk menjelaskan berbagai hal terkait dengan usulan proposal yang kita ajukan, tapi saat ini yang sekarang ini itu tidak dibutuhkan lagi, jadi lebih dibatasi dalam jumlah. Kalau dulu kan hanya proposal-proposal penelitian yang ditentukan jumlah katanya, berapa jumlah kata di setiap item atau setiap bab atau subbab. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi isian uraikan. Nah, jangan lupa, jangan dilupakan uraian kepakaran dan tugas dalam tim pengabdian kepada masyarakat. Mungkin kadang-kadang kita lupa yang tadi berkaitan dengan multidisiplin. Kadang-kadang kita prodinya memang kita sama-sama prodi peternakan, misalnya ilmu ternak. Tapi di dalam situ kan kepakaran kita mungkin si A sosial ekonomi peternakan. Kemudian si B misalnya nutrisi ternak. Nah, kepakaran yang dimaksudkan di dalam situ adalah itu yang diisi, teman-teman. Jadi bisa saja kita juga melibatkan teman-teman dari fakultas lain. Tetapi mungkin bisa juga kita dari satu fakultas, tetapi kepakarannya berbeda. Nah, semua itu kembali kepada tergantung kebutuhan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat tadi. Nah, kemudian lanjut judul pengabdian kepada masyarakat, kemudian dipilih oleh pengusul, tahun usulan jangan lupa. Nah, ini kadang-kadang kita tahun kemarin kita sudah pernah mengusulkan proposal ini di tahun 2017, tapi ditolak. Nah, tahun 2019 kita mengusulkan lagi, atau 2018 kita mengusulkan lagi, tapi kita lupa covernya itu tidak dirubah gitu. Jadi tolong jangan lupakan itu, karena itu juga menjadi bagian dari penilaian administrasi di desk evaluasi. Kemudian total biaya pengabdian perlu dicantumkan, kemudian unit lembaga dan lain-lain, itu sudah ya. Nah, ini ringkasan usulan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ringkasan usulan maksimal 500 kata, teman-teman, yang memuatkan permasalahan, solusi, dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skim pengabdian masyarakat. Nah, ringkasan ini memuat uraian secara cermat. Dan jangan lupa satu spasi. Kalau dua spasi itu langsung tuh teman-teman, pada saat nanti kita desevaluasi administrasi itu, begitu dia lebih dari 500 kata, kemudian spasinya juga spasi ganda, itu sudah langsung penilainya langsung cut gitu, maksudnya enggak akan dilihat lagi isi proposalnya. Nah, karena secara administrasi itu sudah ini. Jadi tolong dicermati bahwa ada 500 kata itu menjadi kata kunci. Nah, untuk bagian pendahuluan, ini maksimum 2.000 kata.
Nah, isinya uraian tentang analisis situasi dan permasalahan. Karena itu, apa yang kita tampilkan di dalam atau kita tulis dalam pendahuluan itu di analisis situasinya benar-benar kondisi existing dari mitra yang akan kita ajak kerjasama dalam hal ini dalam pengabdian tadi bersama persoalan dan ini. Jadi nggak usah cerita-cerita panjang-panjang lebar lagi gitu, langsung masuk ke mitranya. Nah, untuk solusi permasalahan, lanjut. Untuk solusi permasalahan, ini bagian ini maksimum terdiri dari 1.500 kata. Nah, isinya uraian semua solusi yang kita tawarkan untuk menyelesaikan tentu saja. Dan kemudian deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan itu untuk masing-masing skim pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada sistem pada saat kita menguploadnya nanti di sistem. Jadi tolong sebenarnya tidak rumit karena ketika kita ingin memasukkannya di dalam sistem, itu sistem sudah mengkasih rambu-rambu gitu. Ini solusi permasalahan, uraikan ini dengan kata 1.500, itu sudah disampaikan. Jadi sangat menolong sekali teman-teman ketika kita menulis ke dalam sistem. Nah, kemudian metode pelaksanaannya. Nah, ini metode pelaksanaan juga maksimal terdiri dari 2.000 kata yang menjelaskan tentang tahapan atau langkah-langkah dalam pelaksanaan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Nah, deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk masing-masing skim sesuai dengan skim yang kita usulkan. Nah, cuman ini tadi, ada mesti menjadi perhatian kita bahwa apa yang kita tawarkan ini, misalnya metode yang akan kita lakukan, bisa aja tidak hanya dengan satu metode atau satu cara, tetapi bisa lebih dari satu cara. Kemudian ilmu pengetahuan atau teknologi yang akan kita bagikan itu harus diingat, jangan pakai kata masih coba-coba atau masih baru mau coba gitu, belum tahu rasanya bagaimana, karena ini akan sangat menentukan penilaian kalau kita masih coba-coba. Jadi metodenya bisa melalui penyuluhan, pendampingan, pendidikan, demplot, rancang bangun, dan lain-lain. Nah, kemudian lampiran pendukung ini juga menjadi sebuah persyaratan yang harus teman-teman perhatikan karena justru ini masih masuk dalam kategori penilaian tahap awal di DS evaluasi administrasi. Jadi anggaran biaya mesti kita lampirkan, kemudian ada jadwal pengabdiannya, kemudian daftar pustakanya. Nah, kalau sekarang juga sistem daftar pustaka pakai sistem penomoran, bukan abjad lagi, kemudian ada persetujuan atau pernyataan mitra. Nah, ini persetujuan atau pernyataan mitra, teman-teman jangan lupakan harus ditandatangani oleh mitra di atas materai 6.000. Dan kalau mitra yang punya stempel harus dibubuhi dengan stempel. Tetapi untuk legalitasnya itu materai 6.000 itu menjadi sebuah keharusan. Nah, kemudian gambar IPEK juga perlu ditampilkan di sini, apa yang mau dilakukan atau ditransfer dalam kegiatan pengabdian tersebut. Nah, peta lokasi. Nah, peta lokasi ini juga berkaitan dengan jarak. Jadi enggak usah perlu kasih yang Google Map itu karena kita ketika menilai itu kita enggak bisa tahu itu di mana gitu, berapa kilo. Yang lebih bagus secara diagram saja dibuat. Jadi jarak yang ditempuh dari kampus ke lokasi mitra. Nah, itu. Kemudian permintaan-permintaan lain sesuai dengan syarat dari skim harus dilampirkan dalam proposal dimaksud. Nah, kemudian proses persetujuan setelah pengusulan diakhiri dengan konfirmasi submit oleh pengusul, selanjutnya dilakukan persetujuan oleh pimpinan unit, dalam hal ini ketua LPPM. Kemudian pengusulan mendapatkan konfirmasi dari Simlip Tapmas apabila usulannya sudah disetujui oleh pimpinan unit. Kemudian jika dinilai usulan itu tidak layak dengan alasan yang cukup kuat, misalnya duplikasi usulan, duplikasi mitra, tidak sesuai dengan rensra perguruan tinggi untuk skim desentralisasi, kemudian ada plagiasi usulan, maka pimpinan unit dapat tidak menyetujui dengan memberikan alasan yang dilaporkan melalui Simlitapmas.
Nah, kemudian kita jangan lupa bahwa dalam melakukan pengabdian ini kita wajib hukumnya untuk melaporkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, pelaporan yang pertama itu adalah melaporkan kemajuan pelaksanaan. Kemudian setelah pelaksanaan laporan kemajuan, kita juga perlu melaporkan hasil pelaksanaan. Nah, ini kita lakukan dengan mengakses dan mengisikan capaian luaran sesuai yang kita rencanakan, kemudian penggunaan anggaran sudah sampai mana, kemudian berkas seminar hasil yang kita berikan kepada Simdip Takmas yang dilakukan oleh ketua tim tentunya. Nah, mesti ini juga menjadi satu catatan yang perlu kita ini bersama bahwa kegiatan proposal kegiatan masyarakat itu harus bukan merupakan penelitian, survei atau uji coba. Nah, kemudian kalau bisa judulnya tuh yang menarik dan eye catching ya. Tentu kita bisa memformulasikan rumus formulasi judul yang demikian. Nah, kemudian analisisnya harus terukur secara kuantitatif. Seperti saya sampaikan tadi, jangan bersifat kualitatif. Misalnya akan ada peningkatan pengetahuan dari sebelum apa sesudah. Nah, seberapa besar peningkatan pengetahuan itu? Nah, ini bisa saja teman-teman melampirkan kondisi kalau yang sosial ya, kondisi sebelum melalui pre-test dan kemudian pasca kegiatan itu bisa melakukan post-test. Nah, kemudian yang berikut, proposal ini harus memecahkan persoalan sumber daya manusia atau sumber daya alam wilayah dan kelompok sasaran secara jelas. Nah, kemudian tadi sudah sering saya sampaikan bahwa kelengkapan dokumen ini harus benar-benar sesuai panduan. Kemudian ada ilmu pengetahuan yang ditransfer, ada metode, alatnya jelas, tepat, dan benar. Kemudian evaluasi dan indikator keberhasilan juga perlu disampaikan. Nah, anggaran juga dan kepakaran tim multidisiplin itu tadi merupakan hal penting karena itu dari awal sudah langsung muncul itu di desk evaluasi administrasi. Kepakarannya yang kita, tim-tim yang kita ajukan atau yang kita ajak terlibat dalam kegiatan ini memiliki kepakaran untuk menghadapi, untuk memberikan solusi apa enggak. Kemudian dan jangan lupa adalah keterlibatan mahasiswa. Jadi untuk skim monotahun itu cukup 2 mahasiswa, boleh lebih, tapi minimal 2 mahasiswa yang kita libatkan. Sementara untuk yang multitahun minimal 4 mahasiswa yang kita libatkan, maksimal tidak terhingga sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian ini kesalahan-kesalahan umum proposal pengabdian kepada masyarakat yang sering ditemui. Yang pertama tuh enggak ada mitra. Mitranya pun ada, tapi nanti yang tadi itu, tidak menandatangani berkasnya dengan materi yang kemudian distempel tadi. Kemudian tidak ada nominal anggaran yang digunakan. Ini juga masih terjadi. Tidak multidisiplin. Nah, ini paling sering sudah teman-teman. Jadi multidisiplin, tolong jangan di situ fakultas prodi ilmu peternakan, prodi ternyata itu berbeda. Orang THT sama orang sosek kan berbeda. Nah, dan orang ilmu nutrisi kan berbeda. Karena itu kepakaran ini menjadi hal yang penting ketika teman-teman mengisi biodata. Nah, kemudian tidak melibatkan mahasiswa. Ini juga menjadi kesalahan yang paling banyak terjadi pada saat kami mereview desk evaluasi proposal yang baru-baru terjadi. Kemudian tidak sesuai panduan. Ada tidak sedikit yang memang masih senang menggunakan mal atau sistematika usulan-usulan proposal yang mungkin tidak mengikuti perkembangan edisi panduan edisi 12 yang sudah direvisi. Nah, kemudian masalah lokasi. Lokasi juga yang tadi digambarkan melalui peta lokasi yang harus ada di bagian lampiran itu juga menjadi hal yang paling penting karena kadang-kadang 400 kilo. Halo. Kita dilema juga kalau untuk mengatasi untuk bicara tentang masalah lokasi. Sampai karena bagi teman-teman yang berada di daerah kepulauan, tentu jarak laut itu kan tidak bisa, tapi sepanjang dia masih dalam satu provinsi, itu masih bisa dilakukan. Karena itu potret tentang lokasi wilayah ini benar-benar teman-teman harus bisa menggambarkan dengan baik pada lampiran tadi. Nah, kemudian ini teman-teman, untuk evaluasi administrasi monotahun. Ini sebenarnya ada 5 pertanyaan di sana yang
yang awal boleh perlu dinilai oleh reviewer ketika memberikan penilaian terhadap evaluasi administrasi monotahun. Nah, tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal 2 kompetensi. Nah, kalau di situ kita akan membaca proposalnya, ada multidisiplin dan memang sesuai, berarti ya. Kemudian ketua pengusul mendapat kurang dari 3 kali. Nah, perlu diketahui teman-teman, walaupun empatnya Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan yang ada, dalam hal ini centangannya itu adalah ya, tetapi satu saja tidak, misalnya penulisan usulan tidak sesuai dengan panduan program, apa namanya, jumlah katanya tidak sama, itu berarti sudah langsung di close, tidak akan lagi dilanjutkan dengan penilaian substansi atau isi dari proposal. Karena itu teman-teman tolong benar-benar memperhatikan kelengkapan administrasi yang diminta oleh panduan. Jadi kemudian ini evaluasi substansinya teman-teman. Nah, ini yang sudah ketika evaluasi administrasi sudah dilakukan, kita kemudian diberi lagi proposal untuk menilai substansi dari proposal tersebut. Nah, ini yang dinilai di sini, yaitu kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah dari ketua pengusul. Ini juga menjadi poin yang cukup tinggi. Kemudian kualitas dan kuantitas publikasi dalam proceeding, kuantitas dan status perolehan KI, kemudian ketajaman analisis, mitra sasaran. Nah, ini semua akan masuk ke tahap ini apabila des evaluasi administrasinya sudah lolos. Demikian teman-teman. Kemudian evaluasi sub ini juga seperti tadi disampaikan, satu artikel ilmiah, kan kita menjanjikan akan mempublish kegiatan kita di mana, kemudian ada janji-janji kita, kemudian ada juga video yang perlu kita laporkan dalam kegiatan laporan kemajuan maupun laporan akhir. Nah, tentu saja di mana kita mempublish ini akan menjadi sumber penilaian juga bagi itu, terutama misalnya yang rekaman. YouTube memiliki penilaian yang paling tinggi dari tempat kita publish ini video tadi. Nah, kemudian tentu saja kesesuaian jadwal, anggaran, persoalan yang kita itu dengan solusi dan lain-lain menjadi penilaian. Nah, untuk luaran wajib, ini artikel ilmiah wajib hukumnya, kemudian artikel pada media massa atau media cetak atau online, kemudian video kegiatan seperti yang saya sampaikan, dan adanya peningkatan level keberdayaan mitra. Nah, ini pilihan luaran sesuai kegiatan. Tolong diperhatikan, diusahakan agar peningkatan level keberdayaan masyarakat itu dapat dihitung atau dapat diukur secara kuantitatif. Nah, karena sekarang kita tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua LPPM, bahwa kita sekarang kan sementara pada masa pandemi COVID-19. Jadi untuk tahun ini memang tidak ada pengurangan baik yang khususnya yang multi tahun. Jadi dananya juga sudah dicairkan, kalau tidak salah semua ketua RPPM sudah bisa melaksanakan untuk yang multi tahun. Nah, sementara untuk usulan yang belum ini, ini sekarang mungkin kita semua berada pada masa COVID, jadi di sini khusus untuk pendidikan, itu di semua lini, artinya Tridharma, kita tahu bahwa sebelum COVID itu kampus kuliah tatap muka, kemudian praktek di laboratorium, praktek di lapangan, KKN di lapangan, praktek tugas akhir juga di lapangan. Nah, pada saat COVID sekarang, rumah, kita melakukan semua proses itu di rumah melalui daring, online, kemudian sesuai dengan protokol kesehatan. Kalaupun ke lapangan, tentu dengan interaksi yang terbatas, mengikuti protokol kesehatan. Nah, begitu juga untuk penelitian. Dulu, studi kepustakaan, ke lapangan, laboratorium. Nah, sekarang dari rumah dan laboratorium, penelitian apa yang bisa kita lakukan? Nah, kemudian begitu juga untuk kegiatan program pengabdian masyarakat. Nah, waktu lalu kan setahun kemarin masih kita ke lapangan, institusi untuk pergi Moneh maupun juga untuk mengikuti evaluasi dan kemudian untuk memastikan
Halo Bu Grace. Halo Bu. Halo Bu. Terputus lagi ya, Bu. Apakah semua cara ini yang kita lakukan secara daring ini sudah optimal? Nah, tentu saja bukan berarti bahwa ketika kita juga sekarang sedang mengalami wabah pandemi ini, kemudian kita para dosen juga tidak melakukan apapun terhadap ketiga kegiatan kita tadi. Nah, untuk topik-topik yang berkaitan dengan isu COVID ini di penelitian ada berbagai perspektif ilmu, jadi bisa dari sisi manajemen, hukum, keperawatan, gizi, sosiologi, kemudian ada teknik, ada kedokteran di sana, ada kebidanan, akuntansi maupun farmasi. Nah, sementara untuk pengabdian kepada masyarakat, ada beberapa topik yang juga menjadi isu, yaitu pengembangan sistem pencegahan COVID. Nah, ini menjadi topik yang menarik. Dan kemudian termasuk di dalamnya bagaimana pengembangan APD pencegahan COVID, kemudian pengembangan sistem informasi pencegahan COVID, maupun juga diseminasi pengetahuan dan ketenbelas ini. Nah, kemudian apa sih peran dosen dalam pengabdian di era COVID ini? Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan bisa kita terlibat di dalamnya, misalnya pembentukan gugus tugas di tingkat RT, RW, desa, kecamatan, Pemda. Kemudian pembentukan post-COVID di perguruan tinggi. Ada sebagai dosen pembimbing lapangan KKN, relawan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, pembina UKM yang terdampak COVID, kemudian produk barang terkait COVID, bisa juga dalam melakukan materi, pemberian materi rohani terkait COVID, penyuluhan masalah hukum, pengelolaan bantuan sosial dan distribusi logistik, termasuk juga pembimbingan atau menjadi pembimbing pada kegiatan belajar anak-anak. Nah, hal-hal ini bisa dilakukan. Metodenya gimana? Kan kita tidak bisa keluar. Nah, tentu saja ada tiga metode yang dibagi dalam tiga kelompok besar di sini. Metode pelaksanaan pengabdian daring. Yang pertama itu secara langsung. Nah, ini tentu saja masih bisa kita lakukan di zona hijau melalui physical distancing yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian kuliah daring juga melalui pengabdian daring juga bisa melalui yang terbatas dulu. Kalau terbatas mungkin jumlahnya kita tidak kita batasi ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan tadi, penyuluhan, pendampingan, demo dan lain-lain. Itu bisa kita batasi jumlahnya. Jadi mungkin sesuai dengan protap kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu social distancing dan penggunaan masker. Demikian pun juga ini yang terakhir, daring. Secara daring ini juga dapat dilakukan tentu saja secara online seperti yang saat ini kita sementara lakukan untuk itu. Nah, mungkin di bagian akhir di sini saya punya waktu mungkin sisa sedikit ya, tentang luaran pengabdian ini saya tampilkan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di media cetak, misalnya seperti kuliah kerja nyata tuntaskan wajib belajar pendidikan dasar. Nah, kemudian ada di sana menjaga benteng keanekaragaman hayati Kalimantan. Nah, ini teman-teman beberapa luaran di media cetak yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Nah, untuk media elektronik seperti ini ada di TV One, ada di Antv, SCTV, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah di luaran yang sudah dipublish oleh teman-teman kita di media elektronik. Nah, kemudian di jurnal nasional pengabdian ini juga ada beberapa jurnal yang sudah terbit yang menceritakan tentang berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari berbagai tempat. Nah, kemudian termasuk di dalamnya ada juga publikasi internasional pengabdian seperti ini yang ada Journal of Community Health dan kemudian Community Practice, partnership dan lain-lain sudah dilakukan oleh teman-teman kita. Nah, kemudian ini seperti pengembangan masyarakat di tentang biogas, aneka limbah dan lain-lain, panduan praktis
mungkin ini sudah masuk buku, termasuk di dalamnya seperti meretas harapan di kampung Petatas, ini juga publish melalui buku yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sana. Nah, ini Cakrawala Bumi Cendrawasih, kemudian ada Ibu Vina Fani, publikasi. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya bagikan saat ini bisa diterima. Dan kemudian kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, nanti teman-teman the host bisa memberikan atau membagi nomor telepon saya maupun juga nomor email address saya pada peserta. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bu Grace. Ya, pasti kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan, masukan, sehingga tahun depan lebih banyak yang lolos di skim PKM yang dibiayai oleh Kemenristek BRIN. Bu Grace dan Ibu Rini, ada beberapa pertanyaan. Dan Bapak Ibu, kami sudah membentuk WA group untuk kegiatan ini. Nanti di dalam WA group itu ada Ibu Grace. Jadi seandainya pertanyaan tidak bisa tertampung terjawab pada sore hari ini, Bapak Ibu bisa langsung bertanya di grup WA untuk kegiatan webinar pada sore hari ini. Yang bertanya ada yang bisa saya lihat ada dua yang bertanya. Pertanyaan Bapak Ibu semua lewat chatting. Memang karena kita menggunakan Unsrat ini Zoom meeting bukan webinar sehingga tidak ada jendela Q&A. Dan sudah disampaikan dari tadi pertanyaan disampaikan lewat chatting. Untuk Ibu Grace ada dari Ibu Hilda. Ibu Hilda dari Politani Kupang. Ibu Hilda bertanya tentang kalau sudah mendapatkan skim dari PPUPIK, apakah masih bisa mengusulkan pada skim yang sama? Silakan Bu Grace. Pertanyaannya dari Ibu Hilda, kalau sudah pernah menerima PPUPIK, apakah bisa untuk mengusulkan lagi? Baik, khusus untuk Ibu Ibu Hilda yang mengatakan di kegiatan yang di mandi mengulang itu jelas. Nah, itu jelas bahwa sudah diisyaratkan tidak boleh secara ketika sudah tiga kali berturut-turut menurut aku itu tidak bisa lagi mengusulkan di kegiatan tetapi di menurut aku tersebut. Jadi kalau persoalan yang ibu akan usulkan ini masalah diisyaratkan tidak boleh secara ketika sudah tiga kali berturut-turut itu tidak bisa lagi mengusulkan di skim tahun depan. Jadi kalau persoalan yang ibu akan usulkan masalahnya berbeda itu berarti jadi kalau persoalan yang ibu usulkan berbeda ini secara usulkan berarti mungkin tidak kembali. Ya, baik Bu Hilda, ini bisa ditangkapkan. Maksudnya silakan Ibu mengusulkan lagi asal topiknya tentu saja berbeda, bukan topik yang sama yang Ibu ajukan kembali di fakultas. Karena sesungguhnya skim ini kan untuk merupakan skim di mana dosen diberi kesempatan untuk melakukan usaha. Berbeda, bukan topik yang sama yang diajukan kembali di fakultas. Karena sesungguhnya skim ini kan untuk merupakan skim di mana dosen diberi kesempatan untuk melakukan usaha melalui kegiatan ini. Tetapi tetap usaha tersebut ada di dalam
institusi atau kelembagaan. Jadi diketahui atau usaha yang dijalankan itu adalah usaha dari sesuai dengan usulan teman-teman ya, tetapi atas pengetahuan institusi. Karena itu kelembagaan daripada PPUP ini juga mesti diketahui dengan diatur atau dikelola dengan baik, sehingga untuk multi tahun khusus PPUP ini itu memang kita sama ketahui bahwa sebelum usaha itu didanai, istilahnya turun lapangan itu untuk melihat benar nggak apa yang diusulkan teman-teman ini nantinya berada di dalam lembaga tersebut, entah dia di prodi, entah dia di PPPM atau di universitas, apa yang diusulkan. Sebab banyak sekali kejadian yang terjadi karena PPUP ini kan sebenarnya usaha yang mendatangkan generating bagi perusahaan. Ini biasanya kami akan bertanya kepada pembantu rektor atau wakil duanya yang memberikan rekomendasi bahwa memang benar apa namanya unit bisnis yang nanti akan dijalankan oleh tim pengusul ini adalah benar-benar nanti berada di dalam institusi ini, entah di prodi, entah di PPM atau entah di universitasnya. Jadi seperti itu. Masih ada. Oke, Bu, terima kasih. Iya. Terima kasih penjelasannya, Bu. Iya. Oke. Berarti kita tetapi kalau kita usul dengan PPUP dengan usaha yang lain boleh kah, Bu? Halo, iya saya dengar. Bu Herda. Iya, Bu. Iya. Halo. Boleh. Sangat boleh, Ibu. Karena kalau yang lalu yang tidak diperbolehkan. Halo. Ke Ibu, boleh, Ibu. Dari dalam satu per satu universitas bisa mengusulkan lebih dari satu. Oh, iya. Ya, boleh, Ibu. Yang penting, boleh. Kalau yang saya dengar. Boleh, Ibu. Seperti itu, Bu Herda. Makasih ya Bu, makasih Bu jawabannya. Terima kasih pada Ibu Grace yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Hilda. Mudah-mudahan Ibu Hilda sudah puas. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk Ibu Rito. Bisa Ibu ada pertanyaan lagi ke Bu Grace? Ada yang siapa? Ibu Hilda masih mau bertanya? Sudah, Bu. Oh iya. Terima kasih. Pertanyaan dari pertanyaan. Ada pertanyaan untuk Ibu Grace. Grace, IBW apakah masih bisa mengusulkan PKM? Bu Grace, jadi kalau sudah menerima hibah IBW, apakah bisa lagi? Ya, Ibu Grace ada pertanyaan dari Ibu Rini. Apakah kalau sudah menerima IBW bisa lagi mengusulkan PKM apa IBM? Ya PKM. Begini, maksudnya skenario nya kan kalau misalnya kita sudah mengerjakan multi tahun dengan basis tadi kewilayahan, tentu saja untuk mau buat juga monotahun juga barangkali ini ya. Tetapi sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh Kemenristek itu setiap dosen pengusul dapat saja mengajukan dalam satu tahun pelaksanaan kegiatannya ya, dapat mengusulkan sebagai ketua dan anggota maupun boleh sistem dan menolak. Ya, kecuali persoalan yang mau dikerjakan juga adalah persoalan yang sama, mungkin itu ceritanya lain lagi, nanti kan akan ada di tentu saja setiap pengusul menceritakan dari awal sampai akhir sesuai dengan sistematika yang diberikan. Tetapi kalau untuk ketika satu tahun berjalan ini dia sudah mendapatkan IBW kemudian dia ingin melakukan juga PKW untuk
kegiatan yang berbeda misalnya, bisa saja Ibu silakan, karena itu tidak dilarang. Seorang dosen pada tahun berjalan satu tahun itu dapat melakukan atau mengusulkan atau mengerjakan dua kegiatan pengabdian, satu sebagai ketua maupun satu sebagai anggota, atau kedua-duanya berperan sebagai anggota untuk skim yang berbeda. Bisa, tadi siapa yang tanya, Kak? Bu Rini, sudah saya jawab. Oh iya, ada yang tanya lewat chat ini, yang tadi, apakah tadi yang seperti pertanyaan? Oh iya. Saya tidak tahu namanya. Iya. Mudah-mudahan mungkin bisa di, iya. Kayak Ibu Selfie mau bertanya. Baik, ya. Maksudnya Bu, kalau sudah pernah dapat IBW selama 3 tahun, apakah masih bisa mengusulkan untuk PKM? Halo? Bu Grace. Oh begitu. Ya, mestinya terbalik dong Bu, 3 kali PKM yang 5 tahun baru mengusulkan IBW. Kalau sudah mengerjakan IBW 3 tahun, ya. Halo? Iya, Bu. Iya. Saya mencoba menjawab, Bu. Halo? Iya, Bu. Silakan. Iya. Jadi, kan Ibu sudah tiga kali berturut-turut, iya, multi tahun. Masa iya mau turun kelas lagi Bu, pindah ke skim yang lain gitu sebaiknya, entah mungkin unggulan daerah atau desa mitra yang sudah memang multi tahun gitu. Kalau yang tadi disyaratkan itu 3 kali berturut-turut untuk yang monotahun, diharapkan teman kita yang sudah 3 kali berturut-turut di PKM ini bisa naik kelas ke multi tahun. Nah, kalau Ibu kan sudah multi tahun, 3 tahun berturut-turut, PKW ya. Bisa saja PKW. Ibu pindah ke misalnya unggulan daerah atau PKM, bina mahasiswa dalam kewirausahaan, itu bisa Ibu lakukan ya. Kalau bisa, jangan turun kelas lagi deh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bisa ya Bu ya didengarkan. Terima kasih Bu. Ini tinggal waktunya tinggal 10 menit, tapi ada satu pertanyaan untuk Ibu Rini dari Regina Butar-Butar. Halo Ibu Rini. Ibu Rini mendengar? Ya, Ibu Rini ada pertanyaan dari Regina Butar-Butar. Daya tahan simpan untuk nugget dan bakso yang tadi dijelaskan, kalau disimpan di freezer atau di lemari es berapa lama? Daya tahan penyimpanan nugget dan bakso. Terima kasih. Halo Ibu Rini. Halo, kedengaran? Silakan. Ya, terima kasih. Biasanya kalau yang saya coba untuk pembuatan nugget, biasanya yang dia tahannya untuk freezer, yang kulkas yang biasa itu hanya 2 minggu. Tapi kalau kita menggunakan yang untuk penyimpanan yang daging yang suhunya bisa dia lebih minusnya di bawah, bisa tahan sampai 1 sampai 2 bulan. Jadi tergantung kondisi freezer yang kita gunakan. Tapi ingat bahwa semakin lama kita simpan produk itu, maka cita rasanya ya akan mempengaruhi, tentu tidak enak lagi. Tergantung kita lah yang akan memilih apakah kita mau simpan lama atau kita menginginkan cita rasa yang lebih baik bakso maupun nugget. Kalau saya sih pilih jangan simpan lama karena mempengaruhi pada konsumsi, apalagi kalau mau konsumsi anak-anak, nanti akan membahayakan tubuh dari anak tersebut. Kira-kira ini, dan apabila masih kurang nanti di WA. Oke, terima kasih Ibu Rini. Bapak Ibu, saya kira waktu yang disediakan telah habis untuk kita diskusi sekaligus mendengarkan pemaparan dari narasumber dan mengakhiri kegiatan penyampaian makalah atau dari narasumber. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada kedua narasumber, Ibu Grace yang dari Undana dan Ibu Rini dari Unsrat.
Semoga apa yang sudah disampaikan berguna untuk kita semua, dan tahun depan kita semua akan mendapatkan skim PKM, IBW, dan lain-lain itu lebih banyak. Dan tadi sudah banyak contoh-contoh, apalagi dalam kondisi COVID ini, banyak peluang, banyak inovasi yang kita bisa buat, terutama untuk mitra-mitra desa. Kita bisa menjadi, ternyata kita bisa menjadi tenaga-tenaga penyuluh di desa menyangkut COVID. Selanjutnya kami serahkan kepada, kita berikan applause dulu kepada kedua pemateri. Selanjutnya diserahkan kembali kepada MC. Silakan MC. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Saudara peserta, demikian kita telah mengikuti rangkaian acara webinar pelatihan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat Hiba Ristek Green dan PKM pembuatan nugget dan bakso ayam ini, dan boleh berjalan dengan baik. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Ketua LPPM Universitas Samratulangi, Profesor Dr. Insinyur Charles L. Kaunang MS, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi, Dr. Insinyur Yohanes LR Tulung MSI, Sekretaris LPPM Unsrat Dr. Royke I. Montolalu MSC, juga kepada narasumber sebagai pemateri saat ini, yang pertama Insinyur Grace Maranata MSI, kemudian juga Dr. Insinyur Jane Rini Leke MP. Menyampaikan terima kasih juga kepada moderator dan pada forum sekalian untuk kebersamaan kita dalam pelaksanaan seminar ini. Diinformasikan bahwa sertifikat dan materi ini akan nanti dikirimkan oleh tim kerja, oleh panitia melalui email yang tercantum pada form daftar hadir yang telah Bapak Ibu Saudara sekalian isi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera. Sekian. Selamat sore. Terima kasih semua Prof. Christine, Prof. Femi, dan para guru besar.